Berjumpa lagi di Umpu Channel, channel yang membahas berita terkini, terupdate, dan teraktual seputaran artis dan selebriti di jagat hiburan tanah air. Namun sebelum kalian melanjutkan video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan memberikan informasi-informasi terbaru dan terpercaya. Artis cantik Nia Ramadhani bersama suaminya Ardi Bakri ditangkap polisi karena dugaan penggunaan narkoba. Saat ini keduanya masih diperiksa di Polres Jakarta Pusat. Saya membenarkan NR dan AB sementara dilakukan pemeriksaan di Polres Jakarta Pusat, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus kepada wartawan Kamis 8 Juli 2021. Suami Nia Ramadhani itu merupakan anak dari pengusaha ternama Abu Rizal Bakri dan Tati Murni Triati, termasuk generasi ketiga dari kelompok usaha Bakri Group. Saat ini dirinya menjabat sebagai direksi dan komisaris di beberapa perusahaan keluarganya. Ardi Bakri tercatat sebagai wakil presiden direktur PT Visia Media Asia TBK atau Viva, yang merupakan holding media yang membawahi TV One, Antv, dan Viva Network. Jabatan lain Ardi Bakri adalah presiden komisaris PT Cakrawala Andalas Televisi atau Antv, komisaris utama PT Lavi Media Karya TV One, dan direktur PT Bakri Global Ventura. Selain di media, suami dari Nia Ramadhani itu juga tercatat menduduki posisi wakil direktur utama PT Bakri dan Brother TBK, yang bisnisnya bergelut di bidang komponen otomotif, produksi solusi bangunan infrastruktur hingga jasa konstruksi. Sementara itu, Nia Ramadhani tercatat memiliki bisnis makanan bernama Roti Mamania yang dijalankan sejak Oktober 2017 silam. Sayangnya, tidak diketahui pasti bagaimana nasib bisnis tersebut saat ini. Produknya itu pernah direview para vlogger kuliner yang menghujat rasa dan harga roti yang dilabeli oleh istri Ardi itu. Nia Ramadhani juga memiliki bisnis pakaian anak-anak yang bernama Mika In Fashion. Untuk bisnis fashionnya, istri Ardi Bakri itu menjual produknya melalui online.